Hari kedua karantina Miss Eco Internasional 2024 Hurghada Mesir. Morning. Hello. Morning. Kebersamaan Valerie April bersama dengan para kontestan Miss Eco Internasional 2024 saat sarapan bersama. Indonesia. And say hi girls. Valerie April bersama dengan Miss Eco Brazil. Hello Miss Brazil, how old are you? Hello, I am 31 years old. Valerie April bersama dengan para kontestan Miss Eco Internasional lainnya bersiap memulai kegiatan karantina hari ini. Kebersamaan Valerie April, Miss Eco Philippines, dan para kontestan Miss Eco Internasional lainnya. Di hari kedua karantina Miss Eco Internasional 2024, Valerie April mengenakan outfit bertema Pinky. Ditata oleh stylish Aan Afrino mengenakan heels by Langkah by Linali. Hari kedua di Miss Eco Internasional 2024, bersemangat untuk hari lain dengan pengalaman tak terlupakan di Swiss in Hurghada. Mengenakan high heels by Langkah by Linali ditata oleh Aan Afrino. Kemudian pada sore harinya, Valerie April bersama dengan para kontestan Miss Eco Internasional 2024 lainnya mengikuti agenda sashing ceremony. Shimmer shimmer bunga-bunga, inilah outfit yang dikenakan oleh Valerie April untuk agenda sashing ceremony Miss Eco Internasional 2024. Sukacita Valerie April bersama dengan para kontestan Miss Eco Internasional 2024 lainnya usai mengikuti agenda sashing ceremony di Swiss in Hurghada Hotel. Inilah pesona para kontestan Miss Eco Internasional 2024 edisi ke-10 yang sudah mengenakan official sash bertuliskan negara perwakilan masing-masing. Berikutnya momen kebersamaan Valerie April bersama dengan sang winner Miss Eco Internasional 2023 yang berasal dari Vietnam. Memancarkan keanggunan dan kemegahan sebagai Miss Eco Indonesia 2024 Valerie April pada upacara sashing Miss Eco Internasional 2024. Dan untuk agenda sashing seremoni Miss Eco Internasional, Valerie April mengenakan gaun manja shimmer-shimmer bunga-bunga karya dari Ko Wiki Wu. Potret membunca Valerie April usai mengikuti agenda sashing ceremony Miss Eco Internasional. Fotografer by Fahri Potret, dress by Wiki Wu, MUA by Ame Hasibuan, dan hairdo by Siromlah. Kemudian pada malam harinya di hari kedua karantina Miss Eco Internasional 2024, Valerie April mengikuti agenda talent show.
Dan inilah sedikit cuplikan penampilan Valeria April Miss Eco Indonesia 2024 dalam agenda talent show Miss Eco Internasional 2024. Sangat disayangkan, mikrofon yang disediakan oleh panitia Miss Eco Internasional kurang bekerja dengan baik, sehingga mengganggu performance dari Valeria April Miss Eco Indonesia 2024. Usai mengikuti agenda talent show part 1, Valeria April dan para kontestan Miss Eco Internasional lainnya mengikuti mini party. Sukacita Valeria April dan para kontestan Miss Eco Internasional lainnya saat mengikuti mini party. Sebelumnya, di hari perdana karantina Miss Eco Internasional 2024 malam, Valeria April mengenakan outfit bertema bunga-bunga karya dari Kak Ivan Gunawan, National Director Miss Eco Indonesia.